Ini video lanjutan yang kemarin ya. Kalau teman-teman belum nonton video part yang pertama, bisa ditonton juga ya setelah video ini selesai. Mari kita turun ke bawah, lihat di area dalam kuil ini ada apa saja. Pool ini dulunya katanya favoritnya tempat orang-orang berdoa. Setelah selesai sembahyang, mereka berdoanya di sini. Dilarang memasukin koin apapun ke dalam pool ini. Dulunya ramai. Setelah habis berdoa, mereka melemparkan koin ke dalam pool ini. Katanya kalau koin itu dilempar kena kepalanya apa itu, kura-kura ya, katanya bisa hoki, mendatangkan hoki. Tapi sekarang kura-kuranya udah nggak ada sama sekali, airnya juga udah nggak ada. Walaupun sudah dilarang, tapi tetap masih ada yang lempar teh. Tapi sudah nggak sebanyak dulu lagi. Kalau dulu bisa penuh itu bunga-bunga itu di atas bunga-bunga itu. Itu koin yang dilempar ada 1 dolar, 2 dolar, 50 sen gitu. Kuil ini namanya Wong Tai Sin. Wong itu dalam bahasa Chinese-nya itu, nah itu raja. Raja itu berarti naga. Makanya kuil ini simbolnya, gambar-gambarnya, ukirannya semua berbentuk naga.